berputus asa. Saya tak dapat nyanyi lagi dah. Apa saya buat pun semua macam tak kena. Saya nyanyi pun orang kata orang suka suara saya, tapi lama saya yang sama diorang macam orang tak appreciate saya pun selama ni. Hai, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam Nadira. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Awak apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Nadira pun dah keluarkan lagu terbaru. Jadi kita nak tahu cerita di sebalik lagu ini, macam mana lagu ini dicipta, segala-galanya lah tentang lagu ni, Nadira. Lagu ni memang mengisahkan tentang perempuan yang telah disakiti oleh lelaki ataupun diberikan harapan palsu. Lagu ni memang mengisahkan tentang diri saya sendiri. Saya memang merasakan, memang saya pernah kata broken sebelum ni. Dengan siapa tu saya rasa netizen-netizen semua tahu kot. Saya tak perlu mention lagu ni kot. Kan? Yang tahu tu tahulah, yang tak tahu tu tak apalah. Okay, dicipta oleh Sharon Paul dan juga penulis liriknya saya sendiri dan juga Abang Fedri Yahya. Lagu ni juga saya pernah cakap dekat Sharon Paul. Saya cakap, akak, saya nak buat lagu betul-betul mengenai diri saya sendiri. Nadira sendiri pun tulis, jadi agaknya ambil masa yang lama tak ke? Rasa heartbroken tu menyenangkan lagi penulisan lirik ni. Tak ada lama pun, dalam sehari macam tu. Tapi ada jugalah nak repair kan, mestilah ada ambil masa nak repair. Ini adalah lirik orang kata kali pertama nak tulis lirik. So agak berdebar jugalah. Okay, interesting sangat. Selalunya orang bila heartbroken kan Nadira, diorang rasa macam agak malu untuk akui perasaan tu. Nadira tak rasa segan, malu apabila orang mengatakan macam tu ke? Apa komen Nadira? Tak perlu nak segan, semua manusia mengalaminya. Kita perlu menceritakan tentang yang benar. Buat apa kita nak sorok-sorok kan? And saya rasa saya bukan orang yang pretend macam tu. Umpama hati kita ni dipanah macam mana, dicocoknya hati kita tu. Jadi macam mana agaknya lepas meluah kan perasaan menerusi lagu ini, rasa lebih better ataupun masih sama atau macam mana? Memang sangat orang kata lega. Si dia tu pun mendengar lagu ni. Of course, saya rasa dia pun terasa. And memang saya lega. Kan Nadira hantar sendiri lagu ini kepadanya ataupun macam mana? Tak perlu hantar kot. Saya rasa dia selalu stok saya kot. Lagu panah kalau kita faham betul-betul, lelaki ni memberikan harapan palsu. Saya tak tahu sama ada dia masih sayang ataupun tidak. Tapi kejap nak, kejap tak nak. Perempuan mana yang boleh tahan macam tu? Di mana Nadira sekarang? Jadi Nadira tu tak rasa sedikit kecewa apabila orang masih tidak memilih Nadira atau macam mana? Saya pernah rasa down, di mana saya cuba banyak kali. Orang kata dah 8 single kan. Lepas pada saya masuk Mental Legend tu, saya pernah berputus asa. Saya tak nyanyi lagi dah. Apa saya buat pun semua macam tak kena. Saya nyanyi pun orang kata orang suka suara saya, tapi lama saya yang sama diorang macam orang tak appreciate saya pun selama ni. Sampai tak macam tu. Saya dah tak nak orang kata menangis tu dah banyak kali kan. Kesakitan yang sangat-sangat sakit sebelum ni. Oh my god. Memang orang kata menangis tu dah banyak kali sampai dah tak cakap apa dah kan. Walau saya cuba banyak kali pun, dia tetap sama je. And saya sangat-sangat bersyukur kerana saya masih di sini, masih lagi bekerja dengan nama-nama besar macam Sharon Paul, Abang Fedri Yahya. Tapi masih lagi orang siapa Nadira tu? Siapa Nadira tu? Orang tak kenal lagi. Kenapa orang tak nak tengok suara aku tak sedap ke? Kenapa? Korang cakap suara aku sedap tu hanya pujian semata-mata. Betul-betul pujian ke? Ataupun hanya sekadar just nak ambil hati? Why?